Berjumpa kembali untuk membicarakan tentang persediaan ujian akhir sesi akademik bagi Bahasa Melayu Tahap 2. Pada hari ini, cikgu nak fokuskan kepada karangan ataupun penulisan. Sebab karangan ni kalau format baru ni, 20 markah darab dengan 240 markah banyak tu. Jadi, kamu kena tulis antara 50 hingga 80. Kita ambil yang maksimum lah, 80 patah perkataan. Bagaimana nak tulis 80 patah perkataan? Kalau tak ada idea dan sebagainya. Cikgu bagi contoh dulu. Ada karangan yang kita boleh hafal. Boleh ke karangan hafal? Ada cara dia. Kita tengok dulu soalan ni. Tuliskan sebuah karangan tentang sambutan hari guru di sekolah kamu. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua. Tuliskan sebuah karangan tentang temasya sukan sekolah kamu. Cikgu rasa majoriti sekolah dah buat sukan. Dah 2 tahun tak sukan, tiba-tiba tahun ini dah boleh sukan. Alhamdulillah, ada sama ada di sekolah ataupun di stadium. Nombor 3, tuliskan sebuah karangan tentang majlis penyampaian hadiah di sekolah kamu. Yang ini yang dinanti-nantikan oleh murid-murid, oleh pelajar dan terutamanya oleh ibu bapa. Nak melihat kejayaan murid sama ada ujian ke, peperiksaan ke, tahap penguasaan ke, TP dan sebagainya, nak TP 6 dan sebagainya. Inilah penentunya. Jadi, ada 3 soalan. Ketiga-tiganya ada isi yang lebih kurang sama. Bagaimana kita nak menghafal isi-isi ini supaya kita faham dan kita boleh jawab dalam peperiksaan ataupun ujian dengan sebaik mungkin. Pada hari ini, cikgu nak berkongsi dengan kamu satu formula. Yang formula ni kita boleh hafal. Formula ni biasanya benda yang ringkas-ringkas supaya kita boleh ingat benda yang panjang tu. Apa dia? Formulanya, kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Cikgu ulang baik semula. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Tak kisahlah. Apa saja kita nak A. Tapi ini formula bagi pelajaran bahasa. Bagaimana kita nak menggunakan formula ataupun teknik kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Ini kamu tengok yang sebelah tepi dia sini. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Setiap perkataan ini ada maksud dia. Kita hafal yang pendek. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Kami. Apa dia? Kami ini maksudnya kedatangan tetamu. Apa-apa majlis mesti dimulakan dengan kedatangan tetamu. Hari sukan, ibu bapa datang ke stadium atau ke sekolah. Hari penyampaian dia, ibu bapa datang mendaftar. Hari guru, guru-guru datang, murid sambut dan sebagainya. Kemudian baru acara bermula. Jadi kedatangan tetamu. Kami untuk kedatangan tetamu. Kamu bayangkan sambil itu, ibu bapa datang ke sekolah, mendaftar dan sebagainya. Mahu, mahu ni untuk apa? Majlis dimulakan. Apa-apa acara, mesti majlis dimulakan dengan apa? Bacaan doa, ucapan dan seterusnya lah. Majlis dimulakan. Biasanya pengacara majlis, MC akan bertugas. A. A itu apa dah? A acara. Ataupun sekarang ini panggil tentative. Kalau dulu atau cara, semua samalah. A itu acara. Bagi. Bagi ni berhenti rehat. Acara berlangsung, berhenti rehat sekejap. Kalau di stadium, sukan tahunan. Acara 100 meter, 200 meter. Kemudian berehat sebentar. Ada acara persembahan silat, ketarian apa semua. Kemudian baru sambung 4 kali 100, 4 kali 200. Kalau di sekolah, acara penyampaian dia ada ucapan, doa, ada ucapan dan sebagainya. Berhenti rehat. Ada persembahan murid. Acara tarian ke, apa pelakonan ke. Berhenti. Bagi tu berhenti rehat. Pelajaran. Pelajaran ni kita ambil P. Pelajaran. P itu penyampaian hadiah. Dan akhir sekali, bahasa. Bahasa tu maksudnya berhenti. Bersurai. Tak kisah. Berhenti pun boleh. Bersurai. Acara mesti mula, ada penamatnya. Kalau acara hari guru, sambutan hari guru, ada mula, ada penamatnya. Sukan, dah penat berlari, adalah penamatnya. Berhenti, bersurai. Ini cara nak menggunakan formula teknik kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Kalau kamu nak ada hafal kedatangan tanamu majlis mulakan acara berhenti rehat, penyampaian idea berhenti. Oh, panjang. Kita pendekkan. Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Jadi, seterusnya, cuba tengok contohnya akan cukup kuat bagi pada kamu. Sekarang kamu tengok benda ni. Kami tu, K ya. Cikgu hanya ambil yang huruf merah ni. Kami, kedatangan tetamu. K ya. Kami, kedatangan tetamu. Ambil yang K saja. M, mahu majlis dimulakan. A,
A itu ialah acara. Sekarang dipanggil tentative atau cara. Sama je tak kira lah. A itu untuk acara dia. B, bagi ya. Berhenti rehat. Apapun acara, langsung ada rehat dia. Semasa sukan tahunan, dan murid berlari 100 meter, 200 meter, berhenti rehat. Ada persembahan silat, taekwondo dan sebagainya. Kemudian sambung acara 4 kali 100, 4 kali 200. Kalau di sekolah, acara penyampaian hadiah. Ada acara dimulakan, doa, ucapan, ada penyampaian hadiah, berhenti rehat. Ada persembahan, murid menyanyi ke tarian dan sebagainya. Apapun ada, B itu berhenti rehat. Kemudian, P, pelajaran. Penyampaian hadiah. Akhir pun, acara apapun, penyampaian hadiah. Kalau hari penyampaian hadiah, dah pastilah penyampaian hadiah. Sukan tahunan, ada penyampaian hadiah. Hari guru, ada acara penyampaian hadiah. Acara guru-guru lawan dengan murid dan sebagainya. Ujungnya mesti penyampaian hadiah. Diumumkan pemenangnya. Siapa dia? B, bahasa. B itu untuk berhenti. Habis, tamat, balik, bersurai. Kalau mula pukul 8, kalau sesi pagi, tamat pukul 1 tengah hari. Habis. Untuk lebih jelas, untuk menggunakan formula ni, cikgu lihat beri gambar sebagai bantuan. Ini gambar. Dalam apa-apa pun acara, acara penyampaian hadiah ke, yang ini contoh, kedatangan tetamu tadi, ya, pendaftaran. Ibu bapa datang dulu, mendaftar. Ada guru yang bertugas. Oh, anak puan dah jam berapa? Tulis nama kelas, tulis nama penjaga. Selepas kedatangan tetamu, acara dimulakan apa-apa pun, kita mulakan acara dengan apa? Doa. Kebanyakan mana-mana sekolah yang sekolah kebangsaan beragama Islam, acara dimulakan dengan bacaan doa oleh ustaz dan sebagainya. Tengok, acara dimulakan. Selepas doa, ada ucapan. Siapa yang merasmikan? Kalau di sekolah, sama ada YDP PIBG ataupun orang kenamaan yang dijemput sebagai VIP untuk memberi ucapan dan merasmikan. Ini acara. Kemudian ada selepas ucapan dan sebagainya, berhenti rehat. Ada persembahan murid. Ini contoh juga begitu. Tarian biasanya kalau di sekolah rendah, murid-murid menyampaikan tarian. Dah berhenti rehat, ini acara kemuncaknya, acara penyampaian hadiah. Ini contoh hari anugerah, hari kecelambangan dan sebagainya. Kemuncaknya ialah acara penyampaian hadiah kepada para penerima. Ada murid kata karangan ini susah lah. Bila susah, kita cipta formula. Formula ni untuk memudahkan kita mengingat sesuatu. Macam tadi, apa formula cikgu bagi? Kami mahu A bagi pelajaran bahasa. Jadi, kalau orang masa zaman cikgu sekolah ni, hex. Apa dia hex? Cuba kamu fikirkan. Hex ni apa dia? Hex ni ada dua maksud. Satu, hex lah, coklat hex. Gula-gula hex. Satu yang pedas, satu yang manis. Kalau yang pedas ni bagi ayah memandu kereta dan sebagainya, perlukan hex untuk menghilangkan mengantuk dan sebagainya. Sebenarnya, lagi satu hex ni apa? Kalau zaman cikgu sekolah dulu, lelaki jejaka bagi pada seorang gadis. Dia tahulah, dia bagi gula-gula hex. Hex ni apa maksudnya? Hanya aku cinta kau seorang. Dia ambil apa? H. H hanya. A, aku. C, cinta. K, kau. S, seorang. Dia bagi hex tu. Yang menerima tu dah tahu dah. Oh, hanya aku cinta kau seorang. Itu satu contoh. Mencipta formula untuk kita ingat sesuatu. Macam kamu dalam belajar dalam pelajaran sains. Warna-warna pelangi. Aku mencipta lah Michael Jackson apa. Tak kisah. Yang penting, kamu boleh ingat. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan karangan. Jadi ada banyak cara untuk kita minat belajar. Terpulang pada cara masing-masing. Ada orang dia boleh ingat formula. Ada orang dia hafal isi penting. Ada orang dia berdasarkan gambar. Yang penting kita belajar dan terus belajar. Jangan putus asa. Kita jumpa lagi.